Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong. Program ini dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso. Iklan jawatan kosong My Future Jobs untuk bahagian pertama pada hari ini dimulakan dengan jawatan kosong di Kuching. EL Machinery Company Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM2,200 sebulan. The Ark Crew Sdn Bhd Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Umizaru Sdn Bhd Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hong Hap Construction Sdn Bhd Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Zan Hui Construction Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Crystal Geoteknik Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM60 sehari. Emma Industries Sdn Bhd Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian dan penternakan di Kuching. Gaji RM57.69 sehari. Lai-lai Tukang Urut Tradisional Sdn Bhd Kuching mempelau penunda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. JF Development Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,500 hingga RM1,700 sebulan. Seterusnya, di Sibu, Beijing Health Reflexology Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi. Dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Agri Growers Farm Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pertanian di Sibu, gaji RM57.69 sehari. Season Foods Product Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM57.69 sehari dan RM1,800 sebulan. Subur Tiasa Particle Board Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pembuatan papan partikel di Sibu, gaji RM57.69 sehari. Alphador Marketing, Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pemasangan pintu sekuriti di Sibu, gaji RM1,600 hingga RM1,700 sebulan. Tai Tung Hing Merin Sendirian Berhad, Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pembuatan kapal di Sibu, gaji RM58 sehari. Haryama Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM57.69 sehari. Sasha Diversity Enterprise Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pertanian di Sibu, gaji RM1,500 sebulan. Kita terus dengan jawatan kosong di daerah seterusnya. Di Bintulu, Burun Plantation Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga, gaji RM1,500 sebulan. Imat Construction Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am. Dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Garden Cafe, Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Bintulu, gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. MDS Mat Sendirian Berhad, Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan pasar raya di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. WTE Technologies, Sarawak, Sendirian Berhad, Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am.
Dalam sektor kontraktor elektrikal dan mekanikal di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Di Miri, Lamy Ply Industri Sdn Bhd Miri mempelaup noda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM57.70 sehari. Mfield Construction and Development Sdn Bhd Miri mempelaup noda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Epigromet Miri mempelaup noda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Batu Niah PNP Sdn Bhd Miri mempelaup noda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Niah. Gaji RM1,800 sebulan. Chun Sen Enterprise Miri mempelaup noda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Kian Juan Dokiat Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Kepada pencari kerja, khasnya penduduk tempatan di negeri Sarawak, anda hanya perlu dengan mendaftar permohonan pekerjaan tersebut di laman web portal My Future Jobs, khas untuk pencari kerja, iaitu di candidates.myfuturejobs.gov.my atau kepada majikan. Sila buat permohonan secara online menerusi laman web portal pekerjaan negara, khas untuk majikan, iaitu di employers.myfuturejobs.gov.my. Tunggu apa lagi? Hubungi mana-mana pejabat Perkeso Negeri Sarawak yang terdekat atau mendaftar di portal My Future Jobs sekarang. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong. Program itu tadi dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso. Ikuti sambungan bahagian kedua program Informasial Terbaik di Sarawak, iklan jawatan kosong My Future Jobs, pada esok, hari Rabu, pukul 1.30 tengah hari dan siaran ulangannya pada pukul 5.30 petang, hanya di Sarawak FM, radio pilihan nombor 1 rakyat Sarawak. Juga dengarkan podcast program ini pada hari Ahad, pukul 7.30 pagi, di saluran YouTube Malaysians Radio Recording NDXER. Rancangan ini diterbitkan oleh Unit Pemasaran, Promosi dan Kawal Selia, RTM Sarawak dan My Future Jobs Broadcast Center.